wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini Minggu tanggal 16 Oktober 2022 siswa kelas 10 MAN 1 Sukabumi itu mengadakan kegiatan tadabur alam atau praktek kunjungan observasi dan konservasi alam dalam kaitan untuk mengaplikasikan materi pelajaran yaitu keanekaragaman hayati, ekologi dan ekosistem flora fauna yang ada di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Resort Situ Gunung, Kabupaten Sukabumi. Untuk itu anak-anak sudah dibekali berbagai materi yang sudah disiapkan oleh kita selaku guru biologi. Mudah-mudahan kegiatan praktek ini insya Allah dimulai dari mulai jam 8.30 sampai jam 13.20 atau sampai jam 3 lah, jam 3 sore begitu. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa bermanfaat untuk anak-anak semua, dan mudah-mudahan kita bisa dibekali atau siswa bisa diberikan wawasan pengalaman bagaimana materi pelajaran di kelas bisa diaplikasikan di alam terbuka di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Kabupaten Sukabumi. Itu saja mungkin untuk sementara laporan kami. Mudah-mudahan hari ini dapat memberikan manfaat dan juga mensyukuri nikmat Allah yang Maha Kuasa di dalam kegiatan praktek observasi di kegiatan hari ini. Itu saja. Sampai jumpa di layar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, senyum dong guys. Mudah-mudahan enggak ya. Oke,
itu juga karena pohon-pohon itu udah banyak ya ditebang. Area yang banyak pohonnya sekarang udah jadi perumahan, udah jadi villa. Jadi nggak ada lagi serapan dari apa air itu ke tanah ya. Jadi efeknya itu jadi banjir, longsor juga. Nah itu ya salah dari sekian banyak fungsi pohon selain penghasil oksigen sebagai pengatur tata air. Dan juga kita kalau misalnya di sini terasanya sejuk apa panas? Sejuk ya. Kalau kita ada di bukan di mall, kalau di mall masih sejuk karena ada AC ya. Kalau di pasar panas gak? Panas. Karena nggak ada apa? Nggak ada pohon. Di rumah pun kalau misalkan kita nggak ada pohon panas ya adik-adik ya. Jadi pohon itu sangat berguna, sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Jadi pesan kakak, gemarlah menanam pohon. Yang di rumahnya belum ada pohon, tanam pohon. Okay. Ya, dipot aja dipot. Ya, nanti lama-lama kalau udah gede pindahin ke yang lahan yang agak luas ya. Kedua, jangan gemar menebang pohon. Ya, itu pesan kakak. Jadi Taman Nasional ini adalah suatu ekosistem asli yang bertujuan untuk penelitian, pendidikan, maupun budidaya hewan asli. Jadi kurang lebih Taman Nasional itu adalah taman yang berfungsi untuk mengelola ekosistem asli. Alam yang mempunyai ekosistem asli dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Oke, sip, Irwan. Perlu dikasih hadiah. Jangan dilihat barangnya, biar kangen sama Kak Novi. Oke, ya. Beberapa jenis tanaman yang memang ini dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia maupun kehidupan lainnya ya. Karena konservasi prinsipnya hanya tiga ya. Alam, manusia, flora, fauna. Dan tiga elemen itu seimbang, maka dunia ini akan tetap ada. Ketika alam itu rusak, maka wassalam, kita kiamat. Ya. Baik, adik-adik mungkin dari yang pertama, simpel sebetulnya untuk jenis tanaman survival ini. Jadi, ini salah satu tanaman, mungkin adik-adik melihat di sini ada banyak ya? Banyak. Di belakang, di sekeliling, ya, kiri kanan ada tumbuhan ini. Ini namanya tumbuhan apa? Ada yang paham? Jingjing. Ada yang paham nggak? Jingjing, boleh. Ada lagi? Pohon pisang. Daun apa? Daun. Daun rimba. Ada lagi yang bisa sebelah sini? Ada nggak? Daun apa? Ciptaan Allah. Betul juga. Ya. Ada lagi? Daun hijau ya. Jadi ini adalah para domba. Salah satu tumbuhan. Salah satu tumbuhan yang bermanfaat bagi manusia juga, bagi satwa juga. Kayaknya lebih ini ya. Entah. Ini adalah salah satu tumbuhan yang memang bermanfaat bagi kehidupan manusia, satwa maupun sebagai pupuk. Namanya jenis kaliandra, ya. Ini jenis kaliandra juga salah satu penghasil madu. Ya. Makanya kalau di supermarket teman-teman bisa lihat
di rak supermarket ada madu Kaliandra ya, dengan bantuan lebah. Jadi Kak Adin coba ambilkan yang berwarna merah bunganya ya. Nah, ini jenis Kaliandra ini di samping makanan satwa, ini merupakan suplemen bagi satwa ya. Dan ketika suatu saat kita ada emergensi, umpamanya tadi yang namanya Irwan berangkat ke Kalimantan, naik pesawat tuh kan ya, boarding pass dulu baru terbang, flight ya, tiba-tiba di atas kapalnya jatuh ya, tuh, tapi Irwannya selamat ya. Nah. Waduh, ini kan kalau di hutan nggak ada supermarket ya, Wan ya, nggak ada supermarket ya. Oh, waktu di situ gunung, nggak tahu ini bermanfaat bagi manusia. Ternyata di sana juga ada Kaliandra. Ingat, nah itu salah satunya tumbuhan sur people dan ini aman untuk dimakan ya. Jadi di hutan tidak akan kelaparan. Dimakan sama kambing pun bagus kambingnya, dagingnya empuk ya. Baik. Nah, adik-adik, di bunga ini, bunga Kaliandra ini dengan bantuan lebah. Jadi di dalam benang sari ya. Dalam benang sari ini ada madu sebenarnya ya. Yang bisa diambil sama lebah, kemudian dia simpan pada malamnya, kemudian dimanfaatkan lagi oleh manusia. Begitu serakahnya ya manusia ya. Ya. Tetapi memang begitu kehidupan, karena sebuah siklus kehidupan terbentuk ketika itu masih bulat ya. Ketika salah satu unsur siklus ini hilang, maka sudahlah kehidupan tidak akan ada lagi. Itu kira-kira ya. Dan di sini boleh dirasakan adik-adik, tapi jangan ambil semua ya. Ini hanya sampling ya. Jadi di sini ada madu. Jadi bisa disedot juga sebenarnya ya. Nah, ini salah satu tumbuhan survival yang bisa dimanfaatkan bagi kehidupan manusia, satwa ya, maupun setelah dia mati pun masih berguna. Yaitu untuk pupuk organik. Kira-kira ada yang bisa menjelaskan enggak apa yang diceritakan? Ada perwakilan? Irwan. Jangan Irwan terus. Bapak Dotan ya. Teman-teman, ini sebenarnya kayak lumput liar, tetapi ini bermanfaat bagi kehidupan manusia ya. Untuk apa? Sebenarnya bila di hutan ada tergores, terluka, teman-teman gak usah pulang dulu beli ke supermarket ya, di hutan. Nah, ini merupakan betadin alam. Dan salah satu produk medis ya adalah dihasilkan dari beberapa jenis tumbuhan yang memang ada di alam. Salah satunya tadi apa Fikri? Babadotan. Ya. Babadotan sebenarnya di sekitar kita juga banyak. Oh, ternyata rumput liar ya. Rumput liar aja ternyata ada manfaatnya ya. Yaitu untuk betadin alam di samping makanan ternak ya. Dan ini sangat bagus sekali ya. Karena di dalamnya memiliki antibodi yang cukup bagus ya. Penggunaannya sangat mudah. Tinggal dipetik daunnya, kemudian dibejek, betul.
apa namanya? Digecek ya, digecek kata orang kaduk tampit ya, kaduk tampit dibejek ya. Dibejek kemudian sampai keluar airnya. Ya. Dan airnya ini tetesin pada luka yang ada. Tapi kalau teman-teman sudah siap betadin enggak apa-apa sama betadin aja ya. Daripada ngambil daun ini. Ini kita bercerita ketika emergensi ya. Emergensi jauh ke sana kemari, kemudian kita bingung. Jauh dari medis dan lain-lain. Itu adik-adik ya. Tidak usah banyak gaya.